bakso merupakan kuliner yang tidak pernah membosankan. Daging cacah yang dibentuk bulat disertai kuah kental dan bakmi membuat banyak orang jatuh cinta dan rasa gurihnya kuliner yang satu ini. Bakso merupakan makanan yang cocok disantap di setiap waktu, baik pagi hari, siang maupun malam hari. Apalagi bakso juga sangat pas jika dimakan saat sedang hujan atau cuaca dingin seperti akhir-akhir ini. Saat ini bakso sudah banyak variannya. Salah satunya yaitu bakso bom yang kuah pedas yang ada di kedai bakso kita. Tepatnya di Jalan Diponegoro Kota Palangkaraya. Edi, sang pemilik kedai bakso kita, mengatakan kedainya ada juga menyediakan berbagai macam varian menu bakso. Mulai dari bakso biasa, bakso urat, bakso telur, dan bakso jamur. Untuk menu andalannya yaitu bakso bom dan bakso mercon kuah pedas. Untuk bakso bom itu sendiri isinya daging dan untuk bakso mercon isinya sambal. Untuk topping kedainya menyediakan free tetelan dan free ceker. Ia juga menambahkan tepatnya buka mulai pukul 11 siang sampai pukul 10 malam. Untuk harganya mulai dari Rp12.000 sampai dengan Rp22.000. Nah, bagi pemirsa yang ingin mencoba atau menjajal varian rasa bakso ini, jangan lupa mampir ke kedai kita. Pasti rasanya maknyus. Bakso kita, kami menyediakan berbagai varian menu. Ada bakso biasa, bakso urat, bakso telur, dan bakso jamur. Untuk andalan kami ada dua bakso, bakso bom dengan bakso mercon. Kalau untuk bakso bom itu baksonya isinya daging, kalau untuk bakso mercon isi sambal. Dan untuk varian toppingnya ada free tetelan dan free ceker. Kalau untuk kuah kami menyediakan dua macam, ada kuah mercon dan kuah biasa. Kami dari jam 10, harga bakso urat, jamur, telur sama harga Rp15.000. Kalau untuk bakso bom dengan bakso mercon Rp22.000, untuk bakso biasa Rp12.000. Di sini ada juga mie ayam ada dua macam, mie ayam bakso dengan mie ayam biasa. Mie ayam biasa Rp12.000, mie ayam bakso Rp15.000, free tetelan dan free ceker. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, untuk karyawan 4 orang. Dari Kota Palangkaraya, Fardoari Raketno melaporkan.